Kami pun berhasil menemukan sosok Arum yang menurut cerita mengakhiri hidupnya lantaran melihat kekasih hati menyukai orang lain. Dimana hingga kini menurut para pekerja, sosok Arum terus bergentayangan dan kerap memberikan gangguan. Dan juga kenapa dia ada di dalam lingkupnya yang banyak sosok kakek itu? Dia di sini untuk menenangkan hatinya dia, bahwasanya kakek ini suka ngasih nasihat, bahwasanya adalah kamu sudah tidak boleh mengganggu di sini, tidak boleh ini, dan dia mengikuti apa kata kakek itu. Makanya tadi kita mencoba untuk berjalan-jalan, tidak ketemu, melainkan dia ada di sini. Dan kenapa dia mencari sosok pengganti kekasihnya di sekitar sini? Karena dia merasa di sini tuh lingkungan orang-orang yang agamanya bagus. Ya. Jadi mungkin orang di sekitar sini itu hatinya baik, perilakunya baik. Oke, tapi maaf Kak Rudy, mungkin boleh ditanya ke jin yang menyerupai sosok Arum itu, di mana tempat, maaf tapi Arum itu akhirnya menyudahi hidupnya itu di mana? Kamu mengakhiri hidup kamu di mana? Boleh saya tahu? Dia nggak menjelaskan secara spesifik, nggak bicara detailnya di mana. Dia cuma bilang gini. Dia cuma menjawab seperti itu. Di sekitar sini. Sekitar sini ya. Cuma dia seperti telunjuknya itu ke arah sana. Dia bilang kayak gini.